hours later. Terus yang pertama kita mau gaming, kita bakal main game Fire Boost ID. Ya, game gitu, apa namanya, kita akan cobain aja game Fire Boost ID nya di hari Minggu ini. Kita bakal review, gak review mod, terus aku gak share ya. Ini dia mod mobilnya ya, yang kita udah pernah review, tengah review lagi ya. Oke. Oke, ternyata tombol-tombolnya warna merah, dan trafiknya begitu. Kita langsung lihat aja ya. Belum diisi bensin juga. Apa-apa lah, gak usah langsung ngatuin. Gak usah review langsung aja. Dan terlihat, bis ini bis ALS ya. Oke. Oh, ada sebuah di start juga. Dan ini apa namanya, Fire Boost ID nya gak bisa diingatkan apa namanya, terpaksa di ngelag banget, sepanjang FPS nya berapa sih, terpaksa di fase nya 3 sih, gak bisa ya fase 3 di 4 nih, gak bisa sih. Jadi traffic ini apa namanya, speed nya kentang-kentang ya tuh, kampung cepet-cepet ngelag banget ya sumpah. Dan soundnya begini sih, soundnya begini sih. Jadi kalau kita mundur itu kayak truk ini di batas klakson ya. Buat sini ini dia bakalan apa namanya berbeda ya. Oke, coba tes telo lihat ya. Itu mak-mak tuh kenceng banget. Wis kayak gini sih, senang ya. Apa kita lolatnya berbeda sih? Ada bisan cuy, mantap. Loh, belakang ada ANS ya. Oke, kita coba bakalan maju lagi. Oke, terus seperti itu apa namanya perubahan telolet sama si sama klaksonnya dan ini. Tuh, itu kita coba lihat perubahan dari si mangap ini ya. Toko warna hijau sih. Apa itu jadi Gojek apa? Gua lihat aja sih. Oke. Dan mau ke mana? Ke belok kanan, siap. Mangap jadi Mang Gojek sih. Oh, Bang Tos gak ada perubahannya, siap. Oh, Pak polisinya cuma jadi polisi yang biasa. Buch. Karena Night of Chaos of Legend. Nah, ini nih. Oh, jadi Bang Gojek ya ceritanya sih. Di situ ada bis Agramas. Oke. Agramas sih. Kalau di merah banget itu pasti berarti itu Agramas. Cuma ini ngelag banget deh, FPS-nya udah berapa sih? 8 atau 9-an gitu. Di rumah Gojek ya, tapi orderannya nggak ada sih pasti ya, kita memang gitu sih. Tapi kayaknya bakalan jelajahi map ini, map Firebus ID ini. Mas kemarin apa namanya jalan-jalan ke Bogor nih, pulangnya jam 5 sore nih, kita nggak bisa nyobain Firebus ID, makanya terpaksa di hari Minggu aja sih. Wus, ada bis ARS, ya. Dan juga ada bis merah di terminal sih. Merah ya. Waduh, suara apa? Kenapa nge-lag, bro? Kayak di base truk motor sih. Yang di map Jakarta Tabanan, Jakarta yang sama Padabanan itu benar-benar FPS-nya coba segitu. Ternyata ada bis NPM sih. NPM. Oke, siap. Palpartnya sudah berubah. Nah, ini nih bis merahnya ya. Coba jelajahi di sini di terminal ini apakah ada perubahan? Apakah ada perubahan di sini? Besok kita review mod sebanyak 250R tapi pakai bus ID. Ini sih Fire Boost ID ya. Wah, ada bis ANS juga di sini. Terus ada si apa namanya bis merah di sini.
AC ekonomi ya. Yes. Udah ada. Wah, tebak kan tuh. Wah, ini nih flip up-nya. Guru. Masa kita disuruh om orang tuh? Kok aneh ya? Kocak nih. Oh, ternyata flip up ini nih. Flip up box ini nih. Menjadi JGT Express, mantap. Oh, disitu ada bis NPM tadi. Keretanya tidak ada perubahan lagi. Kita coba bakalan ke apa namanya, jembatan Amperanya, apakah ada perubahan? Coba lihat lagi. Wah, ngebug tuh trafiknya. Polisi nabrak tiang yang lampu. Ada tuh nih super eksekutif air suspension siap. Oh, ini non-stop jet bus 2 plus semua pas ini. Kode NPM dan ini si Mang Gojek nih. Mang Ep nih udah jadi Mang Gojek nih. Jadi ya Mang Ep di Gojek ya. Dan di ini pembit ini ada perubahan ya. Dan ada animasi ini juga. Nge-lag banget nih. Sumpah dari cobain ini aja nge-lag banget. Apalagi yang game di The Best of Simulator FPS nya Jumung 2 sampai 8 doang di yang mau Jakarta sama Padang Tabanan Bali. Weh ala party ada perubahan. Itu truk pinjam jadi truk Stamina ya. Karena kalau di ID ori itu truknya truk.wc itu truk pinja. Oh, sekarang menjadi bertamina sih, mantap. Wow, udah tempat tabrak nih, bacaan kebot. Wih, udah tempat tabrak nih. Sekarang jam 7:30 ku ngupload ini. Dan terlihat di sini karena tidak ada perubahan lagi. Dan di Ampera juga nggak ada perubahan. Oh, mobil ini nggak ada perubahan lain. Dan cobang bisa sama kendaraan yang pakai. Tuh ada angkot tuh. Coba lihat angkot ya. Perubahannya. Oke, perubahannya warna kuning kuning tua sama biru tua sih. Kalian tahu itu kuning apa sih? Apa aneh ya? Oke, tapi kita kencang-kencang ini apa namanya? Speednya 100. Untuk kendaraan-kendaraan lain speednya 100 km/jam. Dan ini enggak ada perubahan mobilnya. Nah, ini truk ini bisa di belakang ada tulisan nih. Oke, kita kejar ya. Oke, kenceng banget gitu. Bayangkan janda memang cantik ya, gede banget. Nah, di sini nih pick up ini gak ada perubahan lain ya. Waduh, jadi kasih apa namanya sapi. Di sini aja ada perubahan lagi truk ini nih, di sini camper ini. Itu bakal kejar dia. Kenapa nih? Dusen Brilik ya, Brilik cuy. Ini temen APK-nya dari Brilik. Pening lag banget dah. Janda memang cantik. Ini bis NPM sih 2 ya. Padahal sini ini janda memang cantik. Memang banyak ya di kota-kota gitu. Ya biasanya kan ada mobil yang namanya warna biru tuh. Biru muda ya. Mana tuh? Kita cari aja. Apakah ada? Ini nge-lag banget, Pak. Ada aku cobain dia nge-lag loh. Kok aneh ya enggak bisa nge-lag. Wah, aku mau nyari satu lagi nih mobil kemana sih? Mobil yang warna biru muda tuh. Kesini ada perubahan logo apa gitu. Bukan mobil polisi dong. Ke polisi terus yang di cariin tuh kayak gitu tuh mobilnya, terus warna biru muda ya, bukan sirena cuy. Tapi di mana ya itu, bukan lagi tuh, itu mobil polisi juga dong. Cari nggak ada di mana-mana, nggak ada. Mana sih? Apa jangan-jangan ini sudah dian? Gak mungkin sih. Mana nih? Padahal aku udah trafiknya aku udah spawn semua sih.
Oke, habis dulu ya. Kita udah review mod mobil perubahan semuanya yang ada di game Farmville tadi. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Bye.